Halo, berjumpa kembali dengan saya Bayu Nirwana di acara ngeblog ya. Sini kebun. Di kebun yang berpenghasilan sabrang, sele, kacang dan lain sebagainya. Ini udah kampung. Nanti pada ini ngaput lah ijengnya. Sabrang, bed sabrang. Bagaimanakah punya sabrang? Ini punya sabrang pemirsa. Kayak ginten. Ini yang dinamakan sabrang, salah satu tanaman yang memang langka dan hanya ada di daerah sekitaran selat. Terus bagaimana cara memetiknya? Bed. Ribet. Ini termasuk kategori sabrang besar karena banyak yang kecil-kecil. Ini gede ada nih Pak. Oh. Yang berdelon agak segelas. Citra. Kampu gitu-gitu kan, Pak. Jepang-jepangnya memang ini khusus. Ini itu di kubur. Ini apa pesu-pesu men ini? Buah apa itu? Buah nih? Buah. Ini daging, penyelamatnya. Kedua juga, Pak. Sudah terkumpul seperti ini pemirsa. Sabrang ada banyak sekali. Bahkan ini adalah makanan yang alami, awet dan berupa ada bahan pengawet, bahan organik semua. Sangat bagus untuk kesehatan dan bagi yang susah buang air kecil atau kencing.